Oke, okay, halo guys, ketemu lagi bersama gue Monopoly. Jadi ini gue lagi ada di akun Google, akun utama gue. Ya pokoknya semuanya akun utama lah ya. Akun utama gue yang akun Google. Di sini gue nggak bakal kejar event karena kalian bisa lihat sendiri diamondnya hanya ada 6.000. Ya udah pasti nggak bakal bisa dan lah. Cuman di sini gue mau nge-review. Jadi begitu buka Get Rich tuh di pagi ini, gue mendapati ternyata ada hidden shop. Mungkin di antara teman-teman juga udah pada dapat ya hidden shop seperti ini. Kita coba lihat dulu. Nah, ini gue udah beli ya. Jadi di hidden shop kali ini tuh harganya hanya $1. Tulisannya nama hidden shopnya itu Surprise Super Pickup Box. Jadi katanya kita bisa mendapatkan 4 item tapi dapatnya secara random. Nah, kalau dilihat dari tampilannya itu ada bentuk kotak ya. Berarti harusnya itu card. Kemudian ada 3 bentuk diamond. Nah, untuk diamondnya sendiri kayaknya itu mulai dari yang puluhan, ratusan sampai mungkin ribuan gitu. Jadi kayak mungkin diamondnya itu 10, 100 sama 1000 kali ya. Ya lebih bagus lagi kalau misalkan ternyata yang diamond yang paling bawah ini tuh isinya ternyata puluhan ribu gitu. Jadi kalau misalkan dapat ya beruntung banget ya, dapat diamond mungkin 10.000 tapi dengan harga yang lebih murah hanya $1. Buat teman-teman yang dapat hidden shop seperti ini dan kalian beli, coba tulis di kolom komentar kalian dapat apa saja gitu. Cuman yang jelas apabila kalian membeli ini, kalian dapat 4 item tapi dapatnya random gitu. Bisa jadi dapat satunya itu diamond, 3-nya card atau sebaliknya gitu. Atau bisa dapat juga diamond semua atau dapat 4 card semua karena tulisannya random. Oke, gue udah beli. Langsung saja kita buka Surprise Super Pickup Box. Kita bakal lihat bersama-sama kira-kira isinya itu apa. Oke, dapat diamond. Lumayan ya, dapat 5, 6, 7. Dapat 750 diamond. Ya, nggak buruk sih. Walaupun sebenarnya gue berharap tuh dapat yang banyak gitu. Berarti benar ya, dugaan gue yang dari 3 diamond itu mulai dari yang puluhan, ratusan, sampai dengan mungkin ribuan gitu. Cuman di sini tuh gue nggak dapat apa yang mungkin 1000 diamond atau berapa ribu diamond gitu. Oke, jadi segitu aja dulu untuk videonya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.